Soalnya what's up guys, balik lagi bersama gue di sini lawan di channel online kun di konten penjelajahan iceberg of entire internet lagi part ketiga atau episode ketiga coy. Yang disclaimer dulu, mohon maaf episode kali ini itu memakan waktu yang cukup lumayan lama dari episode sebelumnya, yang dimana belakangan ini bener-bener gue nggak tahu kenapa nggak mood sama sekali ngebuat konten YouTube lagi. Jadi makanya nggak kulanjutin dan bahkan sampai pengen kujual ini channel online kun gitu ke orang. Cuman akhirnya aku cancel dan gue balik lagi walaupun belum terlalu mood-mood banget. Jadi ya kalian nikmatin aja videonya, mungkin gak usah terlalu curhat banyak-banyak lah, kalian gak bakalan peduli juga gitu. Oke, jadi seperti yang udah kalian tahu lah, kita bakalan ngapain di konten penjelajahan iceberg of entire internet. Jadi ya mungkin tanpa lama-lama, sebelum masuk videonya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa bantu ramein Discord gua, link ada di deskripsi bawah. Dan jangan lupa follow Instagram gua juga @fakyon. Jadi ya langsung aja kita masuk ke dalam kontennya coy. Oke, jadi ini dia Doxly-nya atau konten yang bakalan kita cari di hari ini, yang gue udah nggak buka ini foto selama 5 tahun kali, udah berdebu di sini anjing. Dan terakhir tuh kalau nggak salah kita level berapa ya? Gue lupa anjir. Sabar guys, gue tonton dulu video terakhir kita level berapa ini, lupa anjir. Level 30 yang dimana nih fotonya lagi-lagi aneh dan creepy. Ah, level 30 itu level terakhir yang ada, yang maksudnya yang kita cari, dan itu berbentuk kayak kerang gitu nggak sih? 30. Oh ini, yang ini nggak sih? Oh ya, ini dia level terakhir yang kita jelajahi di episode kemarin. Yang dimana ini adalah level 30. Dan kita langsung lanjut lagi aja ke level 31. Oke, jadi di level 31 ini mereka memiliki ini foto creepy-creepy dan ada deskripsinya yang dimana katanya di sini ping entry relate with internet cult or ARG cult finder's tank. There is not much into it but their website are kinda cool. Oke, gua kurang tahu konteksnya gimana, tapi di sini dari penjelasannya sih katanya yang teks berwarna pink itu ada hubungannya dengan finder's tank atau apalah gitu. Oke. Jadi mungkin kita coba cari beberapa dulu yang lain, baru kita cari yang pink itu ya. Dan ya di level 31 ini mungkin gue pengen coba cari yang Afghan Staden Public Lens. Ini apa nih? Coba kita lihat itu. Oh, apa kaget gue anjir tengah malam record. Dan ini, ush. Bawa deh. Ini video aslinya apa? Human rights group in Kabul staged a reenactment of the brutal beating of Farkunda Malikzada, who was killed by an angry mob 1 year. Oh ya anjir. He is serving a 20-year prison sentence. The power of advocates say justified. Oke, di sini ya seperti biasa nggak bakalan bisa kulihatin ke kalian. Tapi ini gue juga kurang terlalu tahu sih konteksnya gimana. Walaupun gue udah baca, ya mungkin otak gue masih nge-lag baru bangun atau gimana. Tapi ya intinya, ya video begitu coy. Lanjut lagi, sebelum kita beranjak ke level 32, gue penasaran dengan teks yang berwarna pink ini, yang katanya Vendor Stank atau apalah. Dan mungkin kita coba cari beberapa gitu. Anjir, dari gini gak ngenakin coy. Ini kayak gue main game kemarin tuh, yang Set Satan tuh. Oke. Oh, ini operasi sistem. Oh, dan ada kayak game-gamenya coba ya. Ini menarik, cuman gue sedikit takut sih. Oke, jadi kayak mereka punya OS. OS ini kayak operasi sistem kayak Android, terus Mac gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan di sini, kita bisa. Oh shit. Ini game horror atau game apaan? Kita bisa gerak by the way. Tadi kok nggak bisa, aku pakai scroll mouse bisa tadi. Ada tools di sini. Item and track your progress. Anjir, ada kayak game gitu, cok. Ush, kaget. Ini apaan? Oke. The safe viewing room. Oke, ini tanpa konteks lagi dan ini sedikit, gua nggak tahu ini game horror atau game apa, tapi kalau dari namanya church gitu, church tuh kalau nggak salah gereja ya. Oke, ini seperti biasa website tanpa konteks dan gua nggak pengen habisin waktu gua buat website satu ini doang. Jadi ya komen di bawah kalau memang kalian setuju gua mainin fullnya coy. Oke, lanjut lagi, kita akan masuk ke level 32 yang dimana dari profilnya ini kayaknya Mikey nggak tahu.
Mickey Mouse ya kan, Mickey Mouse kan gak manuk akal ini. Pokoknya ini adalah Mickey Mouse tapi versi deep webnya mungkin. Dan lagi-lagi ada yang namanya deskripsi di bagian kanannya. Kaimeo, just another dark web hoax coming from 4chan. Dan ya di sini ada beberapa video yang mungkin banyak sih yang gue penasaran. Ini apa anjir, furniture.com? Fuck. Mau furniture gue sama mebel ini. Yang dimana gue dari tadi tuh tertarik sama yang station 922.mkv. Yang dimana itu kalau emang berhubungan dengan format-format tuh, waduh horror biasanya. Coba kali ya. Oke, jadi ya seperti yang gue bilang ini tuh berhubungan dengan horror ya kan. Dan mungkin Rusia mungkin, creepypasta Rusia. Karena ini banyak banget kata-kata Rusia yang keluar. Ini ada VK berarti guys, kalau memang kalian nggak tahu ini tuh kayak Facebook versi Rusia. Dan mungkin kita coba buka beberapa kali melihat apa maksud dari station 922 ini coy. Oke. Itu kayak laba-laba gitu coy. Anjir sumpah ngeri coy, ini kayak gede banget nih. Merayap dari atas ini. Dari apa? Kayak gedung-gedung gitu. Oh shit, gede banget badannya anjing. Got them, he climbed into my apartment. Oke. Apakah videonya akan berhenti di sini? Nah, tengoklah Tuhan. Jadi itu dia konteks dari station 922. Ya, nggak tahu sih ini asli apa enggak karena footage-nya kelihatan buruk banget anjing. Nggak tahu nih pengen lihat apaan. Ini kan tuh kayak cuman laba-laba kali terbang atau gimana. Ya, tapi ya namanya video-video horor ya kan. Ini tuh susah banget untuk dijelaskan apalagi yang tanpa konteks begini. Jadi ya seperti biasa aku tinggalin ke kalian, kalian percaya apa enggak ini asli apa enggak, komen di bawah kita diskusikan sama-sama coy. Oke, jadi itu dia level 32. Kita langsung beranjak lagi ke level selanjutnya, yaitu adalah level 33. Dan ini tuh foto apaan anjir? Ini kayak anjing, kayak dugong kayak ya? Kata gua, kata penglihatan gua ya. Cuman ya ini mungkin foto-foto creepy lainnya tanpa konteks lagi. Dan ini ada beberapa yang familiar sih sama gua, kayak Snuff R73 ini. Snuff R73 itu salah satu sebuah genre film ya kan, yang kayak gore banget, kayak kelihatan asli. Ya gua gak tahu udah pernah jelasin apa enggak, tapi ya itu kalian kalau emang pengen lihat. Dan ada beberapa kayak Kota Morgue, terus Anomaly Unlimited. Ini gua penasaran anjir, gua pengen coba yang thingofnumber.com ini, tapi kayaknya creepy banget dah. Coba kali ya. Anjir ini konten-kontennya lumayan random sih. Oke, gue sedikit merinding karena hal-hal random gini biasanya yang bahaya. Oke. Ada menekuin dengan tulisan SMA, mungkin dia masih SMA di sini. Dan to all you dumb smarty verdicule. Dan di sini ada mungkin penjelasannya. Oke, ada ini boneka, boneka orang asli anjing, what the fuck. The Dipping Tones Queenland Kid Child's Get Mental. What the fuck? I think enough. Wah, jangan bilang ini website-website guys. Ya gua gak bakalan baca ini paragraf sepanjang ini. The Young Deep in the... What the fuck, man? Oh. The State Queen of Ireland. Hah? Oke, jadi ini salah satu website yang random lagi tanpa konteks. Dan mungkin isinya tuh beberapa gak bakalan bisa kulihatin, karena itu ya berhubungan dengan Oke, lanjut lagi di level 34. Yang baik lagi di sini ada deskripsi di bagian kanan dari konteksnya. Yang dimana di sini menuliskan entry insane color our YouTube channel relate with edgy internet cult called blood over intent. Lagi-lagi konteks yang sangat random dan gua nggak paham. Oke, jadi setelah aku cari nggak terlalu banyak yang muncul, tapi di sini ada sebuah Reddit yang menjelaskan atau memberi konteksnya gitu coy. Dan di sini dibilang there is big YouTube cult and they are performing blood ritual. Oh shit. Read to thread for more info and sources. Oke. Okay. Jadi di sini dibilang kalau emang ada sebuah YouTube channel ya, channel YouTube channel yang memberikan konten-konten aneh gitu katanya ya.
Dan oke, kita coba langsung aja mencari link, membuka link-link yang dikasih gitu. Ini adalah salah satu konten yang dikasih, yang katanya darah dari ini, dari apa, kelinci katanya. Tapi kayak warna pink gitu ya, kayak bukan darah ya, atau mata gue yang lain. Oke, bentar, coba mungkin ku baca ininya dulu. I tend to user in heaven on earth and release everyone from bondage. Bondage. Oke, coba kita translatein kali karena gua enggak terlalu tahu Inggris. From bondage. Oke, jadi kata-katanya tadi tertulis, aku berniat mengantarkan surga di bumi dan melepaskan semua orang dari belenggu. Dengan masih konteks yang sama ya. Ini tuh satu konteks sama video-video yang tadi. Dan di sini ditulis katanya I intend to overt heaven on earth. Jadi kayak ini. Oh shit. Jadi dia naruh darahnya di situ. Lu gambar bintang aja enggak simetris anjir. Gambar bagusan dikit dong. Enggak bisa dibaca semuanya ya. Ini berbeda, dia kayak nyocos-nyocosin ini. Pokoknya kayak video-video aneh lah, dan di ini coy. So you creator proof of life, you zombie have not blood to spill. Lagi-lagi video aneh ya. Dan gak cuma itu doang, banyak nih. Ini kayak gue nemuin konten yang sama. Yang dimana tuh, mereka kayak nganu-nganu apa, kayak ada tulisan-tulisan, terus mereka lapisin darah. Kayak bukan pemanggilan setan mungkin. Aduh, gue gak tahu coy. What the fuck? Dia katanya filthy one, God is watching you. Berarti dia percaya Tuhan namanya filthy gitu. Ring chose the dogs, now we live. Oke, jadi itu dia. Mungkin cukup segitu aja level 34. Kita langsung lanjut lagi ke level 35. Dan gue udah record 45 menit anjir. Ini baru 4 level loh. Kenapa lama banget ya? Oke, di level 35 di sini ada The Deep Ocean, The Mysterious Depth of Internet, Neo Cities. Dan di sini enggak ada profil-profil kayak foto-foto gini-gini sebelumnya. Ini benar-benar pure cuman keyword doang yang dikasih. Kita baca dulu deskripsinya di kanan. Oke, jadi langsung aja kali kita coba cari beberapa keyword di sini. Dan mungkin gue pengen coba cari yang horrorgif.neocities.org supaya videonya sedikit menarik gitu coy. Oke, jadi ini dia website yang kudapatkan. Website pertama. Yang dimana di sini namanya adalah The Horror Gif Necronomicon. Dan ada kayak ya satanik 666 bintang gitu-gitu. Dan katanya last update 12.31.23. Jadi lumayan masih update juga websitenya coy. Nah kita langsung klik aja, ini gak tahu berbahaya apa enggak, moga aja enggak. School Skeleton, Mummy's Reaper Ghost Ghoul. Oh oke, masih ngeloading. Welcome to the internet, large collection of horror and Halloween web resource. On this site you will end 4000 chilling animated graphic, 100 of creepy background, ghoulish line or divider, terrifying sound and eerie music available for free download. Oh, ini tuh kayak cuman website yang nyediain konten-konten horror. Oh, oke. Okay. Link section. Ya jadi ini. Oh, jadi cuman konten-konten doang nih. Coba kita coba buka dari yang paling atas, school. Ya, kayak cuman kaori-kaori ngumpul di sini. Dan mereka nyediain banyak banget musik gitu, coy. Coba kita coba putar sebarang kali ini. Oke, kita ternyata dikasih downloadan file. Dan ini pakai Winamp, coy. Gua enggak bisa kayaknya muter pakai Winamp. Oh, ada deh, gua ada Winamp. Cancel. Oke, ini dia. Bentar.
Oke. Ya, ini kayak cuma lagu biasa anjir. Ini enggak horor sih. Di level 36 ini sama seperti level 35 atau level sebelumnya, yang dimana di sini nggak ada profilnya lagi dan cuman ada website yang dikasih. Dan di sini ada keterangan atau deskripsinya yang dikatakan Orange Entries are Angel Fire Link. Yang dimana gue juga nggak tahu Angel Fire itu apa. Mungkin salah satu host website juga sama kayak sebelumnya. Jadi ya langsung aja kita cari beberapa yang ada di sini. Oke, setelah beberapa website yang pengen ku coba buka itu websitenya udah pada mati, akhirnya gua pun menemukan website satu ini, yang dimana ini adalah nggak tahu sih ini apaan lagi. Tapi di sini katanya Welcome to the official Imanis website created November the year the Lord 2000. Oh, dibuat di tahun 2000 anjir, udah lumayan lama juga ya. Bukan lumayan sih, itu udah lama banget anjir, 24 tahunan yang lalu. Despite was set up due to lack of interest in the band Sastur and Imanis on the internet below. You can find the official biography of both band, lyric and photograph from both band. Oh, oke. Ini ada nih. Jadi ini cuma kayak biografi dari band-band pada masanya kali. Dan ada download table musik. Mungkin kita coba denger musik tahun 2000-an. Fuck me Jesus, what the fuck. Oh, band metal ternyata guys. Jadi dari nama-nama lagunya juga ketahuan sih ini band-band metal gitu. Dan ini ada foto asli dari bandnya. Jadi ini mungkin yang tertarik sama sejarah paling suka sama beginian kali. Sastur with four member. Jika kalau emang suka-suka sama band-band metal atau kalian suka discography, ya gini-gini lah pokoknya, kalian tuh pasti bakalan suka sama websitenya. Ini fotografi-fotografi yang ditangkap atau diambil pada masanya itu, coy. Oke, jadi website yang kutangkap dari level 36 ini itu adalah sebuah website yang menyediakan konten-konten jadul di internet gitu. Jadi kayak archive-archive dari internet aja. Tapi ya bagi kalian yang tertarik, kalian bisa coba cek sendiri aja. Jadi ya mungkin gitu aja, kita langsung lanjut lagi ke episode ke level 37 coy, yang dimana warnanya kembali warna putih lagi. Oke, di episode 37 di sini adalah sebuah ala era wafiakat namanya mungkin. White entries are website made by a possibly crazy person. It is just another internet rabbit hole. Oke, rabbit hole. Kalian yang suka teori-teori internet ini pasti bakalan suka sih ini. Yang ya, langsung aja kita coba cari beberapa website yang ada di sini. Oke, jadi ini dia website pertama yang kutemukan, yang dimana di sini sangat berhubungan dengan yang namanya Illuminati. The Illuminati Greatest Secret. Jadi apa ya, rahasia-rahasia terbaik yang ada di Illuminati coy. Ya, that within a pentacle can be born a universe generator that you can rule over for you, pleasure and power granting you access to supreme Illuminati order, brought to you by the official Illuminati website or the official website of the Illuminati. Yang aduh, paragraf-paragraf gini males anjir bacanya aku. Free World, ntar apa nih katanya? Free World Alliance. Free World Alliance list by ala Erawa via chat. Siapa itu anjir? Unitel dan ala Erawa. Ini orangnya apa? Ala Erawa, I am supplier of Illuminati. Okay. Jadi dia buat website untuk dirinya sendiri, yang dimana dia bilang kalau emang dia adalah supreme of Illuminati leader itu sendiri coy. Yang ya lagi-lagi ini website aneh. Udah dijelasin sih di deskripsinya, dibilang kalau emang ini adalah website yang dibuat oleh orang-orang aneh. Jadi ya ini dia websitenya gitu. Oke, jadi lanjut lagi ke website selanjutnya, yang kalau nggak salah ini udah website ke 39 atau 38, gue lupa. Yang dimana di sini warnanya berubah lagi menjadi warna biru coy. Dari deskripsinya di sini ku bacain dulu. Blue entries are BBS link unit to use telnet comment to connect them. BBS can be considered as grandfather of the internet. It is mostly dead, but some people keep it alive today. Oke, jadi kita harus pakai namanya telnet. Telnet comment. Telnet comment apa anjir? Oh shit. Kita harus pakai Linux anjir buat gini-gini. Dan ya, kemungkinan besar enggak bisa karena gua enggak punya Linux. Anjir, ini kayak internet zaman jadul banget, cuy ini.
Dan di sini ada beberapa konten-konten yang mungkin kita coba cari kali, tapi kayaknya nggak bakalan bisa dari dia. Dan lanjut lagi, kita ke level 39. Yang di sini mungkin kita balik lagi ke konten-konten yang ada di atas gitu coy, yang dimana bakalan sedikit gor-gor mungkin, dan mungkin bakalan aneh-aneh. Jadi ya, kita coba langsung lihat aja apa yang ada di dalam sini. Yang dimana di sini gue pengen coba cari pertama itu adalah C username 666.videos. Ya, satanik lagi mungkin. Kita coba cari. Jadi ini ada sebuah YouTube dan yang katanya enggak tahu apa ini. Bentar ya, kita coba buka videonya supaya kita tahu konteksnya gimana. Username 666. If you didn't notice, the visually bloated text. Type 666 in the URL bar. Oke, sebentar. Kita pastikan tidak ada jump scare seperti biasa. Jadi kayak cuman video-video gitu ya. Dan ini tampilannya tampilan YouTube lama banget anjir. Kayak masih di Windows XP gitu. How mysterious is Kill King? Jadi di sini dia pengen masuk ke YouTube versi darknya, versi 666-nya mungkin. Dan kita coba cepetin kali. Karena dia di sini, oke, udah mulai muncul 666. Oke. YouTube-nya jadi warna merah. Jadi kayak cuma video horror short film dah kata gue. Dan makin lama makin kayak bloody gitu ya. Oh shit. Keluar kayak apa sih? Kayak enggak tahu ini apaan. Oke, bentar. Langsung ada video yang keluar 666 no description. Anjir. There we go, nice and creepy pizza looking flash. What the fuck? Jadi ada kayak video-video aneh dalamnya. Dia mencoba kembali. Jadi tampilannya tampilan-tampilan horror gitu ya. Oke, makin kesini makin aneh dan horror. I can go back. Ya kan lu bisa close aja itu, ada tombol silang di kanan. Gak bisa kah? Di sini dia gak bisa nge-pause videonya katanya. Oke, dia coba silang dan ternyata emang gak bisa. Dengernya in Satanaki Store. Dan di sini dia mencoba sesuatu, mencoba untuk pergi gitu, tapi nggak bisa ya. What will happen next? Oke, siap-siap. Dan dia nggak bisa nge-close task manager dari task manager juga. Videonya tetap muncul gitu ya. Ini emang creepy sih, nggak bisa matiin komputer. Oh shit, videonya mulai lama makin creepy, kayak ada yang pokoknya makin lama makin creepy. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain katanya guys. Jadi dia bingung, nggak bisa, pusing aja kepala orang. Kita koknya. Jadi itu dia videonya. Yang dimana ini kayaknya cuman video horror biasa dah, atau video horror creepy gitu. Nggak ada kayak maksud lain dari videonya coy. Back then this terrified me, but looking back it again 14 years later, I am more impressed than terrified by the fact that something like this was made back in 2008. People were shockingly talented back then. Tuh, itu juga hal yang kurasain gitu. Karena emang buat video gini itu lumayan susah gitu guys. Apalagi ini tahun 2008 loh. Anjir, berarti orang-orang keren juga. Oke, jadi itu dia videonya di level 39. Seperti biasa, bocil-bocil hati-hati mimpi buruk nanti malam karena udah nonton video ini.
Jadi lanjut lagi aja kita ke level 40 yang dimana ini mungkin adalah level terakhir di video kali ini karena udah lumayan lama gua record. Dan di sini gua pengen coba cari yang mana ya? Ya, arwap.av coy. Lagi-lagi kalau emang ada format-formatnya itu pasti bakalan berhubungan horror mungkin. Coba kali. Ini dia videonya. Oke, lagi-lagi dengan audio yang sangat tidak mengenakan dan grafik cuma 144 doang. Kala-kala buriknya epep. Tapi kita tonton bareng-bareng aja, coy. Esmas Pabe. Oke, ini bahasa ini kalau nggak salah Spanyol apa? Nggak tahu anjir. Dan nggak bisa aku baca sama sekali karena ini burik aja. Ada foto yang tadi, foto tengkorak tadi. Ini kayak teriak gitu nggak sih? Oh shit, makin lama makin dekat dan makin jelas. Oke. Bizer im Leben. Gimana bahasanya nih? Wah, wasit dun mix lenen. Sie sehan millionen von Augen. Gimana mau bacanya nih? Enggak ada subtitle Indonesia gitu. Dia ensel oke. Lagi-lagi diputar lagi videonya. Dan ini enggak ada konteks sih, guys. Karena kita enggak bisa baca artinya itu apa, coy. Von BT7 dokter. Apakah ini adalah salah satu eksperimen yang dibuat oleh dokter mungkin? Atau gimana? Ini masih lanjut tadi. Oh, ada piramid. Oke. Ada sebuah piramid dengan grafik-grafik yang sangat aneh. Ichikiwir apa tadi katanya? Ichikiwir Wider. Oke. Tapi di sini ada fandomnya yang udah gua dapetin, yang tadi bahasa Rusia ternyata bisa diterjemahin ya kan. Dan kita langsung aja baca di sini, coy. Arwap.fhs adalah kaset video dengan konten yang aneh. Baru-baru ini saya perlu mendigitalkan ulang tahun saya. Ada di kaset keluarga kami memiliki laci yang penuh dengan kaset-kaset ini. Ada film tanggal-tanggal yang berkesan dan lain-lain. Ketika saya mengambil kaset ulang tahun saya dan film Mortal Kombat, saya melihat kemasan yang aneh, tidak biasa, warnanya oranye. Hari Mulia 1933 itu judul dari kasetnya. Black October, penembakan Gedung Putih Moskow. Jadi ini adalah sebuah ini ya, kaset yang ditemukan oleh orang gitu. Yang dimana ceritanya seperti masuk akal, tapi itu tidak benar. Video tersebut pasti dibuat semacam Sony Vegas karena video menggunakan table channel. Itu dia. Dan dari konteksnya yang udah aku baca sini kurang jelas juga apa yang dimaksud gitu. Tapi ya menurut kalian gimana? Seperti biasa coba komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama karena ini cukup menarik juga, coy. Oke, itu dia level 30 dari konten Iceberg of Entire Internet yang dimana kalau emang kita zoom out itu kita udah sekitar 65% lah mencapai bawah atau finish dari Iceberg of Entire Internetnya itu. Yang dimana seperti biasa kalian komen di bawah kalau emang kalian suka konten-konten begini. Kalian kalau emang pengen aku lanjut buat konten lagi, komen di bawah juga. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe follow Instagram gue @fakion. Gabung server Discord gue juga, bantu ramein gitu kan, karena itu ada 10.000 member cuman gak tahu pada kemana gitu. Jadi ya gue minta tolong ke kalian buat gabung dan bantu ramein, menjadikan komunitas terbaik sepanjang masa, coy. Oke, gitu aja dulu. Makasih banyak-banyak telah nonton. Gue Nekeleon, Leon Nekeon, aku pamit undur diri dan dadah.